Laluan Batang Kali Genting Highlands, Hulu Selangor yang terjejas ekoran insiden tanah runtuh yang berlaku Jumaat lalu dijangka dibuka kepada pengguna motosikal dalam tempoh seminggu lagi. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata bagaimanapun pemantauan masih dijalankan ketika ini sebelum laluan berkenaan dibuka kepada kenderaan lain secara berperingkat. Selain itu, pihaknya sedang meneliti dan memantau kawasan tersebut memandangkan masih berlaku pergerakan bawah tanah di situ. Menurutnya, semua pihak perlu memberi peluang kepada pakar Jabatan Kerja Raya JKR untuk melakukan kerja-kerja penelitian dan pemantauan dari masa ke semasa bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya terjamin. Menurutnya, dalam tempoh itu, pengguna diminta menggunakan laluan alternatif yang akan dikeluarkan bilik gerakan. Thank you.